Oke, teman-teman, di sini aku akan berbagi settingan kontrol untuk di Call of Duty atau COD ya. Nah, di sini kita lihat kontrol untuk tim deathmatch. Untuk fire sebelah kiri dan scope sebelah kanan atas. Dengan nah gini kita transferin aja ya, transparansinya kita turunin, untuk lonjaknya sebelah kanan biasa, ini untuk layar HP kurang lebih 5 inch. Untuk HP aku ini Samsung Galaxy J7 Prime. Mungkin untuk HP sejenis dengan layar hampir sama mungkin bisa pakai settingan kontrol ini ya, kecuali untuk tablet atau lainnya yang layarnya lebih gede pasti akan beda untuk settingannya. Nah, itu tadi untuk TDM. Sekarang untuk battle royale-nya, untuk setir di kanan di situ mungkin cocok ya bagi aku. Ini settingan seperti ini tergantung kenyamanan masing-masing. Ada yang 2 jari, ada yang 3 jari. Nah, ini kebetulan aku berbagi yang 4 jari. Kita transparasikan, turunin. Oke, bagi teman-teman yang mungkin bisa memberikan komentar gimana sih settingan kalian, mungkin bisa diaplikasikan di kolom komentar. Kritik dan saran diharapkan, dan see you again in the next content. Keep smart.